Hai guys dan selamat datang. Google Pixel 2 adalah generasi kedua model Pixel dan membawa pelbagai pembaharuan dan juga kemaskini. Dan ini adalah pengalaman saya selama menggunakan Google Pixel 2 ini. Pertama, kita lihat rekaan. Pixel 2 menggunakan aluminium dan sebahagian kaca pada bahagian belakang. Kali ini, Google menambahkan sedikit coating istimewa seperti sejenis cat yang terasa seakan getah apabila dipegang. Kaca pada bahagian belakang ini telah dikecilkan jika dibandingkan dengan model pendahulunya dan tidak lagi disekalikan bersama fingerprint. Butang volume dan power pada sebelah kanan atas terdapat noise cancelling untuk video dan suara. Bahagian bawah pula terdapat USB-C dan microphone. Antara yang menarik ditawarkan pada Google Pixel 2 ini adalah live wallpaper yang meletakkan gambar bergerak. Tidak seperti gambar motion yang kita lihat pada iPhone ataupun Android sebelum ini, live wallpaper ini menampakkan seperti video ataupun GIF dan kualiti wallpaper ini sangat menakjubkan walaupun ianya hanya sebuah gambaran bergerak membuatkan saya kagum dengan kebolehan telefon ini. Google Pixel 2 ini menggunakan Android terbaru iaitu Android 8.0. Pada masa sekarang, ianya telah pun dikemaskini kepada Android 8.1. Prestasinya di sini sangat memuaskan seperti yang dijangkakan, tidak memberi sebarang masalah seperti membuka aplikasi. Kadar aplikasi terhenti secara tiba-tiba agak kurang seperti Facebook, Twitter dan sebagainya. Gaming pula saya dapati bingkai pada atas dan bawah ini sangat janggal kerana hampir semua telefon yang saya gunakan adalah screen bezel-less. Tetapi saya hanya perlu biasakannya sahaja. Bateri 2700mAh ini sukar untuk bertahan selama 4 jam. Untuk dapat lebihan screen on time, saya syorkan anda pilih Google Pixel 2 XL. Juga menarik kali ini fungsi baru iaitu Now Playing. Apa yang ia buat adalah mendengar muzik persekitaran anda dan mengesan sama ada ianya lagu ataupun kata arahan seperti OK Google. Fungsi ini dapat membantu ketika sedang berada di restoran dan mengesan lagu tersebut tanpa perlu membuka telefon anda. Namun ianya tidak dihidupkan pada tetapan asal. Ini petunjuk yang ianya menggunakan bateri sangat kerap. Google Pixel 2 menggunakan kamera 12.2 megapiksel dengan bantuan OIS dan EIS untuk menstabilkan gambar dan dapat menajamkan lagi gambar tersebut. Walaupun mempunyai satu kamera sahaja untuk menangkap portrait mode, hasilnya sangat bagus dengan bantuan AI untuk mengenal pasti latar belakang dan juga subjek di hadapannya. Google Lens disekalikan pada muka Google Assistant untuk mengaktifkannya, tekan home button ini dan terdapat butang Google Lens pada sebelah kanan. Tekan butang ini akan membuka kamera untuk melihat objek yang mahu dicari. Antara yang menarik adalah AR speaker yang dapat meletakkan karakter di dalamnya. Terdapat banyak pilihan dan anda boleh meletakkannya dalam jumlah yang banyak. Tahun lepas, pengguna mengadu yang mana Google membuang stereo speaker pada telefon Pixel pertama mereka. Dan secara jujurnya, saya merasa kecewa pada tahun lepas. Kali ini Google mendengar suara pengguna dengan meletakkan kembali pada peranti generasi kedua ini. Squeeze feature ini pada mulanya terdapat pada HTC U11 yang dinamakan sebagai Edge Sense. Fungsi ini akan mengaktifkan Google Assistant dengan menggenggamnya berdasarkan kekuatan yang telah ditetapkan. Jika tidak mencapai tahap yang ditetapkan, ia tidak akan mengaktifkan Google Assistant. Saya dapati genggaman ini berguna kerana ia lebih baik daripada menjerit OK Google pada telefon anda. Walau bagaimanapun, Squeeze ini tidak mempunyai pilihan selain mengaktifkan Google Assistant. Saya rasa Google patut meletakkan pilihan lain seperti kamera ataupun aplikasi pilihan yang lebih penting kepada seseorang individu. Antara kelemahan pada Google Pixel 2 ini tidak menggunakan skrin yang baru seperti bezel-less display tetapi ianya diletakkan pada Pixel 2 XL. Headphone jack, walaupun Google menghentam pengeluar yang membuangnya tahun lepas dan kali ini mereka turut membuat perkara yang sama. Jadi itu adalah pengalaman saya selama menggunakan Google Pixel 2 ini. Bagi saya, Google Pixel 2 amat bagus, cuma jangka hayat bateri yang boleh dikatakan kurang memuaskan. Okey, itu saja guys. Tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.